guys, welcome back to my channel Cantik Makeup. Balik lagi to my channel. Kali ini gua mau bikin tutorial makeup ala-ala siapa, hayo. Sesuai di judulnya, pasti kalian udah tahu kan ya. Tapi pasti penasaran apa yang akan gua bikin tutorial makeupnya, ya kan? Daripada penasaran, eits, jangan lupa subscribe dulu, terus kasih like, terus comment, and share juga ke sosial media kalau menurut kalian video gue ini bermanfaat juga buat semua orang. Jangan lupa juga nyalain tuh ya notification-nya plus tanda lonceng itu supaya kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari gue tentunya, ya kan. Langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi di sini gue mau sekalian cerita tentang masa karantina kita di Indonesia ini. Aku udah hampir 1 bulan tidak bekerja alias di rumah kan. Terus gimana kalian ya? Kalian sama kayak Eke kan, di rumah kan pekerjaannya bermerdikat sampai malah ini infonya adalah sampai lebaran. Bayangkan gue tidak punya pekerjaan tetap guys, alias gue freelance. Pusing gak lu jadi gue? Yaudah, nanti gue akan cerita dan curhat ke kalian sambil bikin tutorialnya. Tungguin, jangan lupa, jangan di skip. Awas dulu, di skip dulu ya, awas ya. Gue mau bikin makeup tutorialnya si Niki Tutorial. Ribet gak lu? Niki Tutorial. Jadi ini ada gambarnya nih ya, nanti gue tunjukin di sebelah sini biar kalian bisa lihat lebih jelas, ya kan. Jadi dia ini ala-ala kayak clone full color tapi agak gimana gitu, ya kan, bodo amat. Jadi ini tuh gue dapet tantangan dari salah satu komunitas, yaitu ini dia, ya kan. Jadi ada color makeup dan kebetulan temanya itu adalah si recreated mukanya si Mbak Niki ini, ya kan sih. Nah, jadi banyak teman-teman yang lain bikin mukanya tuh ala-ala yang cantiknya dia, tapi gue selalu mencari yang abnormal. Jadi maafkan lah ya. Oke, step pertama kita mau nutup ini muka dengan satu warna dulu, face painting tentunya pakai warna putih. Oke, gue mau tunjukin. Langsung aja di skip, jadi takutnya kelamaan kan dari debal tak tahu jadi. Oke. Nah, kita mau full face painting. Jadi gue mau ngelapisin dulu muka-muka gue nih ya, sama si setting spray-nya dari Studio Therapy. Sampai sampai kering muka, ya kan. Lanjut timernya juga. Sambil nunggu primernya ini mengering, jadi si Frudia ini tuh super duper apa namanya nampol kalau mood gue ya. Jadi sebelum gue pakai Frudia ini, gue tuh udah pakai Nivea sebagai pelembabnya. Nivea yang krim kalau nggak salah, ya benar, Nivea yang krim buat dijadiin pelembab. Tapi sekarang gue lagi mencoba beralih fungsi ke si Frudia ini tadi, dan ternyata hasilnya nampol guys. Pertama, gue udah mencoba dia make up tanpa menggunakan foundation alias hanya dia, terus ditambah lagi si bedak tabur, itu hasilnya lumayan nampol kalau buat dijadikan make up sehari-hari juga bisa sih. Kemarin gue coba ini kan, atau datang ke event atau datang kondangan juga bisa tuh kalian gunain ini kan. Terus ikannya udah setengah ngering, kalian tahu kan ya chat-chat gue itu berasal dari siapa, Sari Ayu atau Tilaar. Jadi gue tuh udah punya banyak banget makeupan dia, tapi gue pindahin ke sini karena lebih praktis, lebih juga makanya nggak akan boros kok gue sini kan. Masih ada di tempat satu lagi kan itu isinya, tapi gue pindahin ke sini biar gue kalau makeupin orang tuh lebih gampang. So lanjut, gue pilih warna ini. Yang udah lihat video gue sebelumnya yang tahun lalu, gue tuh udah ngebahas tentang tips and trick cara berface painting supaya hasilnya itu lebih kayak dalam gitu kan. Jadi kalian itu pakai si catnya ini, pakai si sponge, terus di tap tap, bukan di jangan salah, nehi, tidak boleh dilakukan. Kalian tap, emang prosesnya lama, tapi itu akan membuat hasil makeup and face painting kalian lebih cetar, membahana. Oke, gua akan skip sebentar karena ini lama banget. Tonton ntar kalian bisa lihat gua langsung jadi. Oh iya guys, gimana kalau aku mutihin wajah aja ya? Eh,
mutihin wajah, mutihin badan kali ya. Jadi kayak gini nih, cakep enggak? Komen di bawah kalau menurut kalian cakep apa enggak. Gua pilih si ini, Beauty Glitz, sumpah dia tuh keren banget. Kenapa? Karena dia warnanya pigmented banget. Pigmented banget buat kulit sesawa matang gue. Tapi sekarang gue lagi putih, sorry ya kan. Jadi dia ini warnanya nampol guys untuk kulit-kulit yang sawa matang kayak Eke ya kan. Dari warna-warnanya pun lebih gonjreng daripada edisi dia yang satu lagi. Jadi gue punya dua, tapi menurut gue ini sering gue pakai, makanya pada gompal. Gue pakai juga buat makeupin orang sih, jadi beginilah hasilnya. Oke, kita mau bikin ke eye looks-nya dulu. Jadi mau pakai warna yang pink ini untuk dijadiin eye looks-nya. Dan yang kedua gue pilih warnanya orange. Tambahin di ujung-ujung sini sama yang bagian dalamnya. Dari sini terus ke bagian dalamnya. Jadi inilah hasilnya guys, matanya orange ya. Tadi itu sempet gak kelihatan. Jadi gue tambahin nih si lip creamnya, cream lipsticknya si NYX Cosmetics yang warna orange kalau gak salah. Nah gue itu udah sempat bilang ke kalian kalau gue beli satu kotak si dia ini. Oke, jadi ternyata pakai nampol kan. Next kita ke bagian eyelinernya. Ini gue pakai dari Yomi Speedol eyeliner. Ya menurut gue hasilnya sama kayak Wardah yang expert. Gue paling suka dapat eyeliner yang bentuk kayak gitu ya kan. Hasil akhirnya tuh agak matte tapi strong gitu ya kan. Ini udah jadi ya guys sebelahnya sekarang. Merem. Garis lurus, garis lurus, merem lagi, garis lurus, garis lurus, kelar. Tenang guys, tampilannya nggak akan gini. Nanti gue tambahin lagi bulu mata pelsong. Sekarang gue mau bikin bagian bawahnya dulu. Kalau bagian bawahnya tuh kita kayak bikin agak asal karena dia kayak ala-ala panjang ke bawah gitu, dia nggak jelas bentuknya. Gitu kan tuh, kayak yang dibelok-belok gitu. Belok-belok, udah jadi guys, dua look. Lanjut pakai bulu mata, ntar aja lah bulu matanya ikan. Langsung aja ke bagian yang lainnya. Gue gak akan ngomong, gue mau konsentrasi, jadi langsung aja dengerin aja ya. Gue pakai suara tambahan. Bor.